hari ini Aremania, kita ada di Nyangkem, nyangkrok bareng pemain. Awalnya ya kayaknya beda dunia sekali, Eropa sama Indonesia kan? Beda dunia. Kok bahaya beda dunia nih? Hari ini kita bakalan ngobrol bareng, kita bakalan ngobrol seru juga. Barengan siapa? Barengan Diego Michel! Hai Diego! Mantap banget, hari ini kita ditemenin sama Diego Michel. Hai Diego! Halo! Gimana kabarnya? Baik, 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 baik. Kamu gimana kabar? Aku baik, baik banget. Aku ditanyain, aku baik banget nih. Kan baru tahu nih kalau misalnya Diego kan ternyata dikontrak ya sama Arema. Nah, ini kan kabar gembira buat Aremania. Pasti semuanya pada seneng banget. Kemarin kita juga kasih questions buat orang-orang, terus banyak juga yang udah nanyain questionnya. Nanti kita bakal bacain. Oke, okay, oke. Okay. Jadi Diego tinggal jawab aja. Okay. Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Penasaran kan sebenarnya Diego ini asalnya dari mana? Lahirnya di mana? Coba dong Diego cerita. Kalau lahir di Belanda, kota Deventer, besar di sana. Terus dari umur 20 saya pindah ke Indonesia. Umur 20 tahun? Nah, tapi bapak saya orang Indonesia, ibu orang Belanda. Oh, gitu. Berarti ada darah Indonesianya ada. Ya sebenarnya. Tapi kalau orang tua di Belanda ya? Iya, semua di Belanda ya. Semua tapi kalau di Indonesia, ponakan, om, tante semua ada di sini juga sih. Tapi kebanyakan semua di Indonesia Timur, di Papua, di Maluku. Gitu. Oh, Papua. Di Indonesia lama di mana? Kalau tinggal di lama di Samarinda. Oh, Kalimantan Timur. Tapi kalau keluarga kalau oma saya dari Maluku, asal dari Maluku, kalau opa ya di Jakarta, Kampung Tugu. Oh, campur-campur ya Diego campuran. Ya. Keren. Nah, kalau misalnya Diego tuh dari Belanda gitu kan. Umur 20 baru ke Indonesia. Rasanya tinggal di Indonesia gitu. Awalnya ya kayaknya beda dunia sekali, Eropa sama Indonesia kan? Beda dunia nih. Kok bahaya beda dunia nih? Enggak, soalnya beda sekali apa culture-nya dan gitu dan ya akhirnya saya senang sekali di Indonesia. Awalnya memang agak sulit, kita harus adaptasi semuanya. Tapi akhirnya saya senang sekali di sini. Senang sekali ya. Kalau main bola tuh sebenarnya cita-cita dari dulu atau sebenarnya dulu punya cita-cita lain? Tidak, dulu saya masih kecil, saya dibawa sama ibu, tapi ke tempat Muay Thai, ibu pengen saya Muay Thai. Terus saya pernah berapa kali saya ikut latihan, tapi sering di perumahan kita di Belanda, kita sering main bola di pinggir jalan gitu, segala macam. Terus akhirnya saya ke salah satu SSB di kota saya daftarkan sendiri. Gitu. Daftar sendiri. Daftar kan saya masih umur berapa ya? Masih muda sekali, 4 atau berapa kak? Tapi emang ya. Budaya di sana main sepak bola ya? Iya, iya memang. Semua anak-anaknya semua, ya? Semua main di pinggir jalan, mau di mana semua main itu. Semua main sepak bola. Tuh, Aremania. Jadi kalau misalnya kalian enggak tahu, ini Diego ini dari umur sebelum umur 20 tahun umur berapa ya main sepak bola ya? Kalau sepak bola SSB mulai dari umur 5. Kalau masuk di SSB klub profesional umur 12. Umur 12 tahun. 12 betul. Tahun, umur 20, pindah ke Indonesia gitu kan betul. Ya. Itu pindah ke Indonesia, terus habis itu jadi pemain bola, boleh ceritain awal karirnya nggak? Di Indonesia? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Awalnya saya masuk di Pelita Jaya. Oke. Okay. Setelah itu saya pindah ke Persija, tapi Persija IPL. Waktu itu ada dualisme kompetisi, blablabla. Setelah itu saya kemana ya? Sriwijaya. Habis Sriwijaya ke Mitra Kukar ke Borneo FC, akhirnya sekarang di Arema. Keren banget sob. Keren banget Aremania. Aduh. Boleh diceritain nggak? Kan berarti dulu pindah ke Indonesia masih sekolah kan ya? Oh, saya umur berapa sudah berhenti sekolah saya? Oh. Berarti masuk ke Indonesia udah posisinya udah jadi pemain sepak bola? Iya, memang fokus sudah sepak bola itu. Tapi keren sih. Tapi kalau di Belanda sana, emang main sepak bola difokusin juga ya? Iya. Soalnya sebelum saya ke Indonesia, saya umur berapa ya? Saya memang dari SSB Professional Club Professional, umur 12. Dan saya mulai dari U12 sampai saya masuk di senior. Di situ. Sudah umur 18-19 saya udah pemain inti di senior sana.
Main inti umur 18. Aremania umur 18 jadi apa? Ngapain ayo? Beban ortu. Iya saya beban ortu ya bos. Kalau lagi di pertanyaan nih, gitu. Dulu masih kecil. Kan kalau sekarang orang-orang taunya mantan bad boy. Mantan. Dulu masih kecil bandel gak? Di Belanda? Tabiatnya, iya. Oh, lumayan. 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 Kalau jujur ya. Kalau nggak jujur coba. Terus aku pengen tahu banget nih, pasti semuanya yang nonton nih pada pengen tahu kenapa sih milih Indonesia? Milih kenapa ya? Awalnya saya masih main di Belanda, saya dapat tawaran atau diundang untuk main di timnas. Terus saya suruh kesini ya ikut seleksi untuk timnas U23. Terus pertama kali saya kesini ya langsung rasanya enak di sini, kayak ya saya juga orang Indonesia kan. Betul, tapi kalau sebelumnya saya belum pernah ke Indonesia. Nah, pas saya pertama kali kesini langsung ya susah dijelasin. Seneng beda gitu, apalagi pakai jersey Garuda Indonesia ini. Iya dong. Ya itu yang alasan utama itu ya gara-gara timnas Indonesia saya pengen pindah ke sini gitu. Itu alasannya. Keren banget. Rasanya pakai jersey Garuda di dada itu? Ya bangga toh. Bangga ya. Ya kita sebagai orang Indonesia, ya kita bang itu target kita sebagai pemain bola, kita orang Indonesia itu pasti target kita dan kita bangga lah. Iya, aku juga ikut banget. Apalagi Diego Michel masuk Arema. Ngeri. Nggak, bos. Ngeri. Jadi Arema ya. Next, aku juga mau menjawab pertanyaan-pertanyaan viewers yang bakal nonton nanti kan. Ini agak privacy ya gitu. Agak privacy. Kira-kira tato di badan udah berapa banyak Diego? Nggak bisa dihitung lagi, sudah penuh semua. Selain yang tampak-tampak, yang nggak tampak ada juga? Di belakang, di kepala, belakang. Di muka, leher. Banyak ya? Lumayan. Iya, gitu deh. Banyak juga tatonya ini gue ya. Terus, aku mau tanya nih. Udah ada tato gambar singa belum? Singa Belanda, tapi singa Belanda. Tapi singa Belanda. Tapi udah tahu mitosnya belum sih? Saya baru dengar kemarin itu. Baru dengar kalau ada pemain tato singa tidak bakal lama main di sini atau apa kak? Bagaimana itu mitosnya? Ya kan? Iya benar-benar. Tapi untungnya singanya singa Belanda. Iya kan? Bukan singa yang depan stasiun palsu kan? Bukan. Singa Belanda. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. Siapa tahu mau gambar tulisan Arema di sini. Iya kan? Tapi semoga saya main lama di sini. Amin. Yuk kita kontrak Diego selama mungkin ya. Lanjut. Nah ini nih kan ini kita balik ke apa ya, kalau kemarin orang-orang kan taunya Diego kan bad boy. Aduh, kenapa bad boy sih ngomongnya. Tapi istilahnya kan apalagi kalau kemarin di timnas gitu kan karirnya pada Diego naik kan. Terus habis itu sempat juga rame. Nah kira-kira sekarang berubah jadi good boy, itu gimana perjalanannya gitu? Ya saya pikir juga usia itu juga. Dulu waktu saya pindah ke Indonesia, saya sendiri ke sini masih muda sekali. Saya sendiri, saya tidak ada orang atur saya yang bisa bilang ini bagus, ini tidak baik. Ini saya memang jalan semua sendiri, itu agak sulit dan berat. Tapi akhirnya kalau jujur ya yang paling penting di hidup saya bisa rubah itu ya bos Nabil Husay yang pemilik Borneo FC. Oke. Dan coach Iwan Setiawan juga yang mereka bisa rubah saya. Tapi yang ya Nabil Husay apa namanya kemarin sabar terus sama saya, sering cerita sama dia, sama keluarga mereka, sama keluarga dia. Akhirnya ya saya bisa berubah. Akhirnya juga alasan saya nikah juga, punya anak. Nah gitu. Keren banget. Perjalanannya nggak gampang loh sebenarnya Aremani. Baru gak. Oh, mau boleh bilang kak? Gak apa-apa. Sorry, eksklusif.
Ini klub luar favorit San Diego. Go at Eagles. Klub di kota saya dulu main sih. Nah, ini klub saya.